to be satu bagian ya dalam film animasi itu ternyata positif banget, karena buat aku pribadi nggak perlu dandan. I'm not wasting 2 jam untuk makeup terus pakai baju terus apa segala macam. Tapi ketika kita masuk dalam studio, alhamdulillah kita punya voice coach Mas Tikis, dan beliau itu ya namanya animasi anak-anak, jadi semuanya okay, kita harus seru, harus, dan alhamdulillahnya Tante Dewinya emang lebay. Jadi disinilah aku mengeluarkan sisi tante-tantean yang, ya, rasa nggak sih tadi agak-agak cempreng-cempreng ganggu gitu? Yes, berarti berhasil. Jadi poinnya I really had fun. Ini pengalaman yang sangat menarik, sangat seru, sangat lucu. Meskipun yang jadi sulit tough-nya adalah kita satu-satu. Jadi harus ngebayangin teman-teman ngapain gitu. Jadi nanti Rara atau Nusa mereka bicara itu nggak ada aslinya, dan kita nggak dikasih suara mereka untuk mancing. Jadi bener-bener kita harus ngayal. Makanya saya berteman sama Alex karena dia jagonya ngayal. Nggak pakai bantuan kan ngayal? Nggak dong. Ya, udah nggak perlu. So Alex, right. How was your? How